Yo, what's up YouTube? Kembali lagi di OneFrex, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gua akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian udah like, subscribe, dan terus dukung channel gua guys. Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus dukung channel gua guys. Jadi gua lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian. Oke guys, kali ini di sini udah summer nih guys, ya udah mulai panas di sini ya, meskipun kadang-kadang suka hujan ya. Cuman gua jadi bisa bereksperien sama parfum-parfum musim panas akhirnya ya. Jadi ada 5 parfum yang gua mau kasih ke kalian yang cocok banget sama musim di Indonesia juga, musim panas ya. Jadi ini yang buat kalian kalau misalnya buat panas-panasan gitu ya. Terus semakin panas semakin bagus karena silatnya keluar semakin panas. Oke guys, check it out guys. Oke guys, ini bukan ranking ya. Jadi ini gua kasih kalian 5 parfum aja. Oke guys. Jadi yang pertama itu masih tetap the best. Nih. Mahir Legacy ya. Ini masih one of the best buat musim panas. Ini dia ngeklon parfum parfum dari Miley Sedley ya. Ya, tapi ini tetap salah satu yang terbaik menurut gua. Ini tetap salah satu terbaik untuk musim panas karena dia kuat di udara panas, jadi dia panas dia nggak menguap. Jadi ini tetap salah satu yang terbaik ya, karena dia bau-baunya lime, citrus lime gitu ya, dengan ada sedikit ambroxannya. Ambroxan tuh bikin SPL-nya panjang, dan ini juga nggak menguap di musim panas. Terus udah gitu, ini salah satu klon PDM Sedley yang paling mendekati sejauh ini. Oke, yang berikutnya guys, nih guys. Ini adalah Frank Olivier Blue Touch. Oke, ini Blue Touch ya, bukan Night Touch ya. Blue Touch ini adalah klon Acqua di Gio. Night Touch kemarin itu gue sempat bahas, itu adalah klon Blue de Chanel. Oke, ini Acqua di Gio. Kenapa gue pilih ini dibanding itu? Karena yang itu sebenarnya oke, 6 jam. Ini juga 6 jam. Cuman bedanya yang itu, gotra tes, kalian pakai di udara semakin panas, dia agak hilang. Nggak hilang total, agak hilang. Yang ini lebih kuat di udara panas. Jadi semakin panas, dia udaranya, dia semakin kuat silatnya. Ya, ini sendiri ya, dia tipikalnya Acqua di Gio lah ya. Blue fragrance gitu, fresh-fresh gitu, after shower lah, cocok ya. Yang selanjutnya guys. Nih guys. Cedrat Essence Emir dari Paris Corner. Oke. Ini gua suka banget ya, karena botolnya dari semuanya juga itu oke banget ya. Ini dia ngeklon Mancera Cedrat Boise. Oke. Ini gua enggak perlu bahas banyak lagi karena ini kalian tahu sendiri gua sering banget pakai pas musim summer ya. Baunya enak banget dan mirip banget. Ya, baunya fresh banget, beda sama yang parfum-parfum blue fragrance lainnya. Jadi ini top banget. Ini semua parfum yang gue bahas nih ada video individualnya guys ya. Jadi kalau kalian penasaran nih, kalian bisa cek di video individualnya ya. Gue udah ngomongin SPL-nya segala macam. Oke. Yang selanjutnya guys. Nah, ini mungkin gue agak salah nih guys. 9 AM Dive. Dulu gue pernah bilang ini paling mentok cuma 4 jam. Ya. Tapi gue pakai lagi ini. Itu semakin panas dia semakin bagus ya. Sekarang tembus 6 jam. Tapi bukan karena gua maserasi ya, bukan gua karena gua simpen ya. Karena ini dulu waktu pertama kali gua review, ini gua beli udah hampir 6 bulan sebelumnya gua review. Jadi sekarang hampir setahun lagi gitu ya. Ini memang performance-nya sekitar 4 jam. Tapi kalau kalian pakai di udara panas sampai 6 jam kalian masih bisa cium. Oke. Untuk parfum ini, memang gue pernah bilang emang nggak ada yang spesial, typical blue fragrance banget. Memang hampir sekarang juga mikir ini nggak ada yang spesial guys. Jadi dia, kalau kalian bilang di sini kan ada yang bilang ini ngeklon Blue de Chanel. Nggak guys, ini fruity. Oke, jadi nggak mirip sama Blue de Chanel. Ada DNA-nya tapi nggak mirip ya. Cuman ya itu kalau kalian suka fresh, fruity, ini cocok buat kalian.
ya. Apalagi udara panas, ini cocok banget buat kalian. Jadi ini buat panas-panasan cocok nih guys. Dan yang terakhir guys, mungkin kalian akan komplain ke gua, ya. Nih guys, Bade Al Oud Sublime. Ini baunya bau leci guys, oke? Okay? Fruity. Buat beberapa dari kalian, kalian tuh selalu bilang kalau bau parfum fruity itu parfum cewek. Buat gua enggak guys. Fruity itu cowok juga boleh pakai karena fruity itu enak, bisa dipakai kapan aja dan baunya tuh enak. Jadi ini kalau kalian bilang ini parfum cewek, gua kurang setuju karena ini bau lychee-nya tuh enak banget. Ya, gua sering banget pakai dan wow, dia tahan di udara panas, guys. Ya. Jadi ini 5 parfum yang cocok buat kalian ini yang suka panas-panasan. Oke, guys. Jadi segitu aja review gua untuk hari ini. Jadi jangan lupa klik like, subscribe dan terus dukung channel gua guys ya. Moga-moga informasi yang gua kasih buat kalian membantu kalian buat beli parfum. Oke, guys. See you in the next video guys. Ciao.